Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Khususnya kepada rakyat Malaysia, amnya saya ingin menyampaikan mesej saya ni hari ni ni ceritanya pula. Ya, kita dengar denda RM50,000 penjara 7 tahun kes mereka yang menjual IC di Pulau Pinang. Korang ada otak tak? Ada otak tak? Ya, kerajaan, cubalah korang fikir ada otak tak, jual IC penjara 7 tahun. Dapat RM400,000, hidup senang, kaya raya, jual maruah negara. Ni aku nak marah dah ni, bulan puasa ni. Nak marah ni, jual maruah negara. Ha? Korang bukalah mata. Bukalah mata kerajaan. Undang-undang apa korang pakai ni? Siapa nak menghormati dengan undang-undang macam ni? Ya, 7 tahun. Aku pesanlah kalau macam ni 7 tahun, ramai lagi yang buat jual IC. Lucut kerajaannya, buang dia daripada negara Malaysia ni atau hukuman gantung sampai mati. Jangan bagi rakyat marah. Cukup. Ini semua kerana politik, politik, politik kotor kau buang semua. Sebab tu aku tidak suka dengan politik, politik, politik semua. Biarlah ni bulan puasa, tapi aku berjuang demi kebenaran. Ha, ini memang dah tak boleh lah ni. Kalau aku dengar hanya 7 tahun, korang hakim-hakim yang belajar tinggi-tinggi, buat undang-undang tu adil. Jual IC, jual maruah bangsa, jual maruah negara. Ini tidak boleh ditimbang rasa lagi. Kami tidak akan duduk diam. Bangun.